Channel, balik lagi sama aku Fabinka. Di video kali ini aku mau review produk dari Nasivic, yaitu Nasivic Fresh Hair Origin Serum. Bentuk produknya seperti ini. Jadi ini aku beli share in jar-nya. Jangan lupa buat tonton videonya sampai akhir, terus juga jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe kalau teman-teman suka sama videonya. Happy watching! Oke teman-teman, langsung aja kita mulai reviewnya. Untuk produk yang aku review hari ini adalah dari Nasivic Fresh Hair Origin Serum. Bentuk produknya seperti ini. Jadi ini aku beli share in botol ya. Ini ukuran 5 ml. Terus untuk produk aslinya seperti ini gambarnya. Ini untuk harga aku pembelian 5 ml ini Rp26.000. Kalau teman-teman pengen beli yang lebih dari 5 ml juga bisa. Ada yang ukuran 10 ml, 10 ml itu Rp52.000. Terus yang terakhir ukuran full size-nya, full size sekitar 188 sampai 200.000. Jadi buat teman-teman yang pengen nyoba dulu, menurut aku lebih baik mending beli share in jar karena produk aslinya kan mahal banget gitu. Kalau emang cocok dilanjutin, kalau enggak ya udah sampai di situ aja. Sekarang langsung kita ke fungsi sama klaimnya. Dia fungsinya adalah untuk meningkatkan ketahanan kulit. Jadi ini aku udah cari di website resminya. Yang kedua, mengecilkan dan membersihkan pori-pori wajah, melawan radikal bebas dan juga anti wrinkle, mencerahkan kulit, menghaluskan kulit, mencegah dan menyembuhkan jerawat, membuat wajah kusam jadi cerah. Terbuat dari 90% bahan natural yang fungsinya mengurangi iritasi pada wajah. Setelah itu serum ini berisi minyak dan juga air yang berasal dari ekstrak tumbuhan. Terus notifikasi untuk produk ini, serum ini juga disebut dengan scream serum. Jadi jika dipakai pada wajah yang bermasalah akan ada rasa kayak cekit-cekit. Dan juga kalau tingkat kerusakan pada wajahnya semakin parah, semakin kerasa. Jadi sekarang langsung aja kita coba produknya. Sebelum pakai serum, pastikan wajah sudah dicuci pakai sabun muka dan juga sudah pakai toner. Jadi wajah sudah siap untuk dipakaikan serum. Sekarang kita langsung coba produknya. Produknya seperti ini. Jadi benar-benar cair gitu. Benar cair ya. Warnanya warna kuning keemasan. Kalau kita aplikasikan seperti ini, jadi dia langsung jatuh seperti ini karena dia emang benar-benar cairan. Untuk baunya, baunya kayak obat menurut aku, kayak bau obat gitu. Mungkin karena herbal itu kali ya. Sekarang kita langsung coba di kulit kita. Aku aplikasikannya seperti ini. Jadi ini harus langsung cepat-cepat di tap-tap gitu. Karena dia cair banget. Kan sayang kalau tumpah ke bawah ya. Seperti ini. Baunya tuh enak. Bau herbal sih kalau menurut aku. Jadi ini baunya sekalipun kalau menurut aku sih kayak obat herbal gitu. Tapi baunya gak bikin kepala pusing atau gak nyaman gitu. Oke. Sekarang kita aplikasikan menyembuh seperti ini. Setelah itu, setelah kita aplikasikan seperti itu, baru kita tap-tap di seluruh wajah supaya serumnya jauh lebih menyerap ke kulit. Kalau menurut aku ini tuh kayak ada minyak-minyaknya gitu loh. Padahal dia cairan. Kalau untuk rasa cekit-cekit gak ada ya. Mungkin karena wajahku gak ada masalah. Jadi ini kayak glowing gitu, keluar jatohnya tuh kayak glowing di wajah ya, teman-teman bisa lihat. Jadi kayak ada kilatan-kilatan di wajah seperti ini. At all nyaman sekali buat dipakai ya. Ini bener-bener lembab loh di kulit. Kulitnya tuh kayak dikasih nutrisi yang banyak gitu, jadi kayak langsung bener-bener lembab dan juga kenyang. Dan teman-teman bisa lihat sendiri glowing banget. Oke, setelah itu kita bisa pakai sheet mask dulu baru krim malam. Jadi terserah teman-teman mau pakai krim malam juga langsung bisa. Sekarang kita langsung ke kelebihan sama kekurangan. Kalau menurut aku kelebihannya dia bisa bikin kulit kayak glowing seketika gitu loh. Nyaman banget buat dipakai, terus juga kulit kita jadi lembab. Kayak efeknya kayak ada minyaknya di sini.
tapi nyaman sekali buat dipakai. Terus kalau nggak salah aku lihat di websitenya itu produk ini lebih efektif kalau dipakai malam, jadi lebih baik dipakai untuk malam hari. Oke teman-teman, di sisi reviewnya, semoga teman-teman suka sama videonya. Jangan lupa buat like, comment, share, dan juga subscribe kalau teman-teman suka sama videonya. See you di next video.